Ini adalah Kongres Parti Keadilan Rakyat. Teguhan-teguhan dan kritikan-kritikan dari semua pihak mengingatkan kita ini adalah parti yang berlandaskan reformasi. Ini adalah parti yang berdasarkan keadilan dan ini adalah parti untuk rakyat. Dan segala kuasa datang dari rakyat dan segala kuasa kembali ke rakyat. Kita telah melalui beberapa perjumpaan selama 10 tahun ini. Kita bermula di angkasa Selangor, di mana tubuhnya satu parti baru yang membawa aspirasi rakyat berbagai kaum di Malaysia. Kita berterusan dengan dua lagi kongres, dua lagi perhimpunan agung yang meluluskan pencantuman. Kita juga 2004 menyambut kebebasan ketua umum kita, Saudara Anwar Ibrahim. Dan seterusnya, tahun lalu kita lahirkan kepimpinan yang di atas pentas ini. Setiap kali kita berkongres, kita berubah. Setiap kali kita berkongres, kita menyesuaikan diri dengan konteks baru politik kita. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, tahun ini sekali lagi kita menghadapi satu turning point. Satu perubahan besar, bukan saja di luar tetapi di dalam parti kita sendiri. Sebelum ini, setiap kali kita sebut reformasi, ini merupakan naluri hati rakyat. Ini adalah slogan yang dicerit di tepi jalan. Inilah aspirasi rakyat. Tapi parti kita dapat menterjemahkan slogan-slogan ini menjadi program parti, menjadi satu dasar yang konkret, prinsip-prinsip yang membimbing pemimpin-pemimpin kita. Dan kali ini bukan saja kita cubakan ini sebagai program parti, sekarang kita diamanah oleh rakyat bagaimana kita menterjemahkan reformasi ini sebagai realiti, sebagai sesuatu yang kita betul-betul dapat nikmati di dalam politik, landscape politik negara kita. Kita adalah parti yang harus repositionkan sendiri. Kita harus sentiasa berubah untuk menyambut arus baru negara kita. Dalam pembahasan kita, kita menyentuh tentang politik yang membatasi perbezaan kaum. Politik yang boleh membawa perpaduan dalam negara kita. Saudara-saudari, kita berjaya berkali-kali dalam Kongres meyakinkan rakyat. Kita adalah parti yang betul-betul menunjukkan komitmen kita dalam matlamat ini. Dan kali ini, kita bukan saja membahaskan program-program ini atau dasar-dasar ini, kita telah menunjuk satu perubahan besar. Kita menunjukkan politik berbagai kaum berbeza dengan politik kota yang diamalkan oleh Barisan Nasional. Dalam politik kota, dia juga berbilang kaum, tetapi kaum masing-masing akan mempertahankan kepentingan kaumnya. Kaum masing-masing akan membawa isu-isu dan dirunding supaya semua dapat sedikit atau atas satu formula, for satu formula kompromi. Tapi parti pelbagai kaum, parti pelbagai kaum yang diamalkan oleh kita yang melandaskan reformasi dan keadilan adalah yang kita menyaksikan selama dua hari ini. Saya rasa amat bangga kita bermula dengan satu parti yang disyaki oleh orang-orang bukan Melayu sebagai parti Melayu, satu parti yang tidak akan menjagakan kepentingan mereka. Tetapi kita sekarang secara bangga kita melihat bagaimana pemikiran kita membahas bukan saja masing-masing membawa isu ini, tetapi kita lihat satu perubahan. Pemikiran Melayu yang membahas isu-isu sekolah tamia,
isu-isu sekolah Cina, isu bahasa ibunda, isu kepentingan rakyat yang miskin, yang ditindas. Kita juga lihat perwakilan bukan Melayu, baik Cina, India atau Kadazan atau rakyat atau Dayak membahaskan asas bersama negara kita. Isu institusi Raja Melayu, bahasa Melayu dan budaya kita yang berkongsi. Ini satu perbezaan yang besar. Kerana kita bukan sahaja berunding untuk menyatupadukan rakyat, tetapi kita mempunyai satu common goal. Kita mempunyai satu matlamat bersama. Dalam isu pendidikan yang kita ingin melahirkan adalah generasi baru. Generasi yang bukan sahaja kita mempertahankan sekolah Tamil, kita mempertahankan sekolah Cina atau sekolah kebangsaan, tetapi kita ingin melahirkan satu generasi yang baru yang boleh appreciate, menghargai budaya satu sama lain, yang mempunyai keupayaan untuk pelbagai bahasa. Semua rakyat sedikit sebanyak faham bahasa orang lain. Ini adalah Malaysia yang kita ingin mempertahankan. Saudara-saudari yang saya hormati, kita menghadapi ekonomi, krisis ekonomi yang teruk. Kita masih ingat 10 tahun yang lalu parti ini dilahirkan kerana krisis ekonomi. Waktu itu golongan yang memerintah dibagi kepada grup reformis dan orang yang mempertahankan kroni-kroni. Parti ini dilahirkan kerana kita tolak korupsi, kita tolak rasuah, kita tolak kronisme. Dan parti ini dilahirkan kerana kita ingin melihatkan satu program ekonomi yang membela kaum-kaum yang terpinggir, tertindas. Dan inilah tanggungjawab kita dalam Kongres ini di 5 negeri yang kita memerintah dan juga bakal menjadi pemerintah pusat. Bagaimana kita transformasikan program ekonomi ini menjadi realiti untuk rakyat Malaysia.